Shalom, Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Daud menyatakan kepastiannya bahwa firman Tuhan itu menetap di surga, teguh, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Tidak ada satupun yang dapat menguncangkannya. Firman Tuhan itu kekal, tidak pernah usang atau ketinggalan zaman. Kesetiaan Allah pun berlaku dari keturunan ke keturunan. Kegemaran Daud akan Taurat Tuhan itulah yang menghidupkannya, yang menghindarkan dia dari kebinasaan dan kesengsaraan. Daud juga memohon keselamatan dari Tuhan. Dia selalu mencari titah-titahnya. Bahkan saat orang-orang fasik akan membinasakannya, dia tetap berpegang teguh akan firman Tuhan yang memberinya kekuatan dan penghiburan. Semua yang di dunia ini ada batasnya. Baik kekayaan, kedudukan, bahkan umur kita pun ada batasnya. Tetapi firman Tuhan sangat luas, tidak terbatas, dan berkuasa. Tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.